Selamat sore dari Terminal Surabaya atau seringkali disebut Terminal Bung Rade ya. Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Bujang Gunung Pacitan, dan alhamdulillah kesempatan pada sore hari ini kita semua selalu diberi kesehatan panjang umur dan tentunya selalu diberi rezeki yang berkah barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, buat teman-teman semua yang baru bergabung, yang belum subscribe channel Bujang Gunung Pacitan, jangan lupa di like, komen dan subscribe ya. Dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk update video-video yang menarik dari Bujang Gunung Pacitan. Hari ini saya mencoba update video terbaru lagi karena saya lama nggak update bis dari kota kelahiran saya sendiri, yaitu bis Aneka Jaya ya teman-teman. Dan semoga untuk video ini bisa membantu teman-teman semua, khususnya warga kota Pacitan asli ya. Saya sendiri juga orang Pacitan. Mudah-mudahan infonya bisa membantu untuk teman-teman semua ya. Untuk jam pemberangkatan bis Aneka Jaya itu ada berapa jam pemberangkatan ya teman-teman. Nah, jadi untuk Aneka Jaya yang tujuan Pacitan Surabaya dan sebaliknya Surabaya Pacitan, itu yang jam pertama dari Bungurasih Surabaya itu pukul 8 atau setengah 9 dari Surabaya ya teman-teman ya. Untuk yang jam kedua yang ini, yang sore menjelang malam ini ya, Bung, angkatan nanti pukul 17.50 ini lepas dari Surabaya. Dan yang terakhir itu pukul setengah 11 ya teman. Jadi untuk Aneka Jaya sementara ini yang ATB ya, yang AC tarif biasa, yang ekonomi ada 3 armada ya, atau 3 jam pemberangkatan dari Surabaya. Nah, ini salah satunya bis artisnya Aneka Jaya. Ini dulu bis Lingsir Wengi ya teman-teman ya. Lingsir Wengi sekarang sudah turun ke Paname, yang Lingsir Wengi Ribon sekarang sudah ganti yang bis baru yang SR2 HD Prem ya kayaknya, atau yang HD Prem ya. Nah, ini kebetulan bisnya masih terparkir di sini, masih lama ya ini ya, karena untuk jam di shelter 11 ini bisnya banyak yang kosong teman-teman. Jadi Aneka ini termasuk lama banget ya parkirnya di sini. Wow, itu dia. Pasti ramai ya Aneka Jaya ini, banyak banget orang-orang yang mencari bis Aneka Jaya ini ya. Nggak tahu kenapa kok Aneka Jaya ini selalu dicari banyak orang ya kan. Apa mungkin bisnya ini ya seperti bis-bis yang lain pada umumnya, tapi ya bisnya biasa-biasa aja memang ya. Ini ya. Dan untuk tarifnya Surabaya Pacitan tarifnya Rp90.000 via jalur Alteri ya teman-teman. Ya Mojokerto Jombang Nganjuk Madiun Ponorogo seperti itu. Kadang kalau hari long weekend itu kalau dari Surabaya sudah penuh, biasanya langsung naik tol ya. Oke, nanti kita coba melihat di dekat sana apakah penumpangnya sudah banyak itu ya. Dan siapa tahu yang bawa ini Mas Arif, biasanya ini kan batangan Mas Arif botol itu ya. Dan hari ini kebetulan Surabaya lagi hujan teman-teman ya, pada hari Sabtu malam Minggu ya, tanggal 17 apa bro ya. Oh, memang keren juga ya bis Aneka Jaya yang bodi SR1 ini, mantap.
sudah full strobo, full variasi, memang keren banget. Bener-bener artisnya Aneka Jaya ini yang kedua ya. Artisnya yang satu Lingsir Wengi, teman-teman. Bisa wong patitan, bos. Kita pindah ke atas ya untuk melihat jalurnya, teman-teman. Barangkali yang belum tahu untuk naik Aneka Jaya itu lewat di jalur mana ya. Dari paling ujung sana itu mulai jalur 1 ya. 1 sampai ini ya. Jalur 11, teman-teman ya. Jadi 11 ini untuk tujuan Madiun Ponorogo Pacitan. Jadi ini ya untuk jalurnya bis Aneka Jaya yang ekonomi. Jadi jenengan langsung langsung ini apa turun sini. Kebetulan bisnya sudah parkir, teman-teman. Bisnya sudah terparkir di sana juga, di Aneka Jaya sudah terparkir. Wow, luar biasa, penumpangnya sudah hampir penuh, tinggal berapa gitu ya, itu sudah kelihatan penuh. Oh, langsung poin lagi, luar biasa kalau Aneka Jaya. Di selong Pacitan rasa sepele, bos. Lepas dari Surabaya pukul 17.50. Hasil tarif biasa. Aneka Jaya tepat pukul 17.50 lepas dari shelter 11 untuk tujuan Pacitan. Wah, luar biasa, semoga selamat sampai tujuan untuk Aneka Jaya ya, teman-teman. Oh, ini bis andalan pribumi Kota Pacitan, luar biasa. Ini banyak banget peminatnya untuk PO Aneka Jaya Pacitan. Langsung ses. Dan untuk drivernya Mas Harif biasanya kami gang ini, sekarang Mas Harif jalan yang malam, teman-teman ya, yang Lingsir Wengi ya, Lingsir Wengi. Sementara pakai Lingsir Wengi dulu Mas Harif. Nah, ini ada Restu Panda Malang. Ini yang arah ke Ponorogo ada Restu Panda juga. Oh, bareng Malang Ponorogo. Bisnya juga keren-keren yang Restu Panda ini. Luar biasa, teman-teman. Dan kayaknya yang patas hari ini juga jalan yang Aneka Jaya, teman-teman ya. Hari Jumat, Sabtu itu jalan yang Aneka Jaya yang patas. Coba kita lihat nanti di belakang, barangkali ada hari ini jalan untuk Aneka Jaya yang patas ya. Pokoknya ikuti terus videonya hingga selesai, teman-teman ya. Wis pokoknya tontonan video ini bocah Gunung Pacitan, khususnya wong Pacitan asli ya. Rasanya hujan ya. Nah, ini loh teman-teman, yang shelter 11 ini masih jamnya masih kosong banyak ini. Ya, Harapan Jaya ini yang arah ke Trenggalek. Nah, ini teman-teman yang mau ke Magetan, Madiun, Maospati dengan Sudiro Tunggajaya patas ya. New Bahira patas STJ. Nyarne.
Surabaya Malang. Oke teman-teman ya, untuk update video saya pada sore hari ini cukup di sini dulu ya, dan jangan lupa yang belum subscribe di like, comment, dan subscribe, tonton terus videonya sampai selesai biar saya lebih semangat ya. Dan apabila ada kata-kata yang kurang pas dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.